Inilah tanah penuh potensi. Indah terpantau, megahnya Krakatau pada zamannya. Menghiasi rentang selatan Sumatera, menyusuri cerita yang terangkum dalam indahnya mahkota. Mengangkat potensi, menghirup hidup, menjelajah bumi pertiwi. Menjaga tradisi tetap lestari, bersinergi, bereksplorasi, menjawab tantangan yang tak pernah berhenti. Demi menjaga karakter khas yang membuatmu selalu ingin kembali. Mengecap nikmatnya alam yang tak pernah lekang. Merayakan kayanya bumi Nusantara. Menegaskan pembeda, percaya diri dengan budaya sendiri yang menginspirasi, yang terpancar dalam karya yang selalu mencari bentuk baru menjawab tantangan zaman. Tunjukkan karya, jadikan penyanyi perjalanan sebagai bekal langkah ke masa depan. Inilah representasi industri Lampung hari ini. Lagawi Festival, Satu Bumi, Juta Karya. Inilah tanah penuh potensi. Indah terpantau, megahnya Krakatau pada zamannya. Menghiasi rentang selatan Sumatera, menyusuri cerita yang terangkum dalam indahnya mahkota. Mengangkat potensi, menghirup hidup, menjelajah bumi pertiwi. Menjaga tradisi tetap lestari, bersinergi, bereksplorasi, menjawab tantangan yang tak pernah berhenti. Demi menjaga karakter khas yang membuatmu selalu ingin kembali. Mengecap nikmatnya alam yang tak pernah lekang. Merayakan kayanya bumi Nusantara. Menegaskan pembeda, percaya diri dengan budaya sendiri yang menginspirasi, yang terpancar dalam karya yang selalu mencari bentuk baru menjawab tantangan zaman. Tunjukkan karya, jadikan penyanyi perjalanan sebagai bekal langkah ke masa depan. Inilah representasi industri Lampung hari ini. Lagawi Festival, Satu Bumi, Juta Karya. Bapak-Ibu, kami ucapkan selamat siang dan juga selamat datang di acara webinar Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Lagawi Fest 2022. Kali ini mengambil judul Solusi Logistik dan Gudang Digital bagi Industri Kecil dan Menengah. Baik Bapak-Ibu, sebelum kita akan memulai rangkaian acara pada hari ini, tentunya kami ingatkan untuk tetap menyalakan kamera atau on-cam selama acara berlangsung.
kemudian memasang virtual background yang sudah di-share oleh panitia, dan juga merename ID dengan format nama peserta underscore nama IKM atau asal instansi, dan juga dimohon untuk mematikan mode suara. Memberi tanda raise hand sebelum dipersilakan bertanya ketika sesi tanya-jawab atau bisa menulis di kolom chat, dan juga mengisi daftar hadir melalui link yang telah di-share atau telah tersedia di kolom chat untuk bisa kami kirimkan sertifikat acara webinar pada siang hari ini. Dan mohon kerjasamanya kepada seluruh peserta webinar untuk bisa mengikuti rangkaian webinar siang hari ini sampai selesai dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa secara daring tentunya dalam acara webinar Solusi Logistik dan Gudang Digital bagi Industri Kecil dan Menengah. Acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian. Dan tentu saja bersama saya kembali Bagas Sucaksono yang akan memandu acara pada siang hari ini hingga selesai nanti. Baik, tentunya pada kesempatan hari ini saya ingin mengucapkan selamat siang dan juga selamat bergabung kepada yang terhormat Ibu Dini Hangandari selaku Direktur Industri Kecil dan Menengah Logam Mesin Elektronika dan Alat Angkut Direktorat Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian yang pada siang hari ini diwakilkan oleh Bapak Gunawan selaku Pejabat Fungsional Perencanaan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian. Selamat siang Bapak Gunawan. Baik, semoga kabar baik pada hari ini, Bapak. Dan kami juga mengucapkan selamat siang dan juga selamat bergabung kepada narasumber tunggal kita. Ada Bapak Putra Rizky Agung Usman, selaku Head of Shipper Academy. Selamat siang, Bapak Putra. Apa kabar nih hari ini? Baik, terima kasih. Dan tentunya sudah siap juga nanti dengan pemaparannya ya, Pak Putra ya. Baik, kami juga mengucapkan selamat siang dan juga selamat bergabung kepada seluruh peserta webinar Solusi Logistik dan Gudang Digital bagi Industri Kecil dan Menengah yang berbahagia. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita akan memulai acaranya, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Baik, terima kasih dan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, semoga masih tetap semangat ya. Dan tanpa terasa nih perjumpaan kita dalam webinar series sudah memasuki webinar ke-7 dari rangkaian webinar series. Dan tentunya dimohon juga untuk bisa mengikuti webinar sampai selesai untuk meningkatkan wawasan sebagai industri kecil, menengah, dan dalam ekosistem digital. Dan tentu saja, semoga acara webinar kali ini bisa berjalan dengan lancar hingga selesai nanti.
Baik Bapak-Ibu hadirin peserta webinar, acara Laga WeFest 2022 merupakan bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di mana Kementerian Perindustrian bertindak sebagai Movement Manager. Dan kali ini, untuk kesekian kalinya, diselenggarakan rangkaian webinar sebagai edukasi kepada masyarakat serta pelaku industri, khususnya kepada industri kecil dan menengah. Dan tentu saja, tujuan dari webinar ini tentunya adalah untuk menyampaikan kepada IKM untuk membangun peningkatan daya saing industri kecil dan menengah melalui peningkatan agregator logistik dan juga gudang digital. Dan kami perlu informasikan juga bahwa kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Laga WeFest 2022 ini merupakan bagian dari kegiatan e-smart dari Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang bertujuan untuk memfasilitasi perluasan akses pasar kepada industri kecil dan menengah atau IKM melalui media digital. Dan tentunya kepada para IKM yang diminta untuk bergabung dalam ekosistem e-smart, kami persilahkan untuk bisa bergabung dengan mendaftarkan IKM-nya melalui websitenya di smartikm.id. Sekali lagi, di smart.ikm.id. Baik Bapak-Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, untuk mengawali acara hari ini, marilah kita simak arahan dan sambutan dari Direktur Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin Elektronika dan Alat Angkut, Direktorat Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian, sekaligus membuka acara webinar secara resmi. Dan tentunya tema webinar kita adalah solusi logistik dan gudang digital bagi industri kecil dan menengah. Ibu Dini Hangandari pada siang hari ini diwakilkan oleh Bapak Gunawan selaku Pejabat Fungsional Perencanaan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian. Kepada Bapak Gunawan kami persilakan.
Baik, terima kasih kamu ucapkan kepada Bapak Gunawan yang telah secara resmi membuka acara kita pada siang hari ini. Tentunya semoga dengan dibukanya acara webinar pada siang hari ini membawa manfaat bagi kita semuanya, khususnya rekan-rekan atau sahabat dari industri kecil dan menengah di seluruh Indonesia. Baik, mohon izin Bapak Gunawan untuk bisa mengabadikan momen spesial webinar ini dengan berfoto bersama kepada seluruh peserta webinar. Dimohon untuk bisa on cam, membuka kameranya. Bapak Putra juga sudah on cam. Baik, yang lain silakan untuk bisa membuka kameranya. Saya nanti akan menghitung dari hitungan pertama hingga ketiga untuk silakan memberikan senyuman terbaik ke kamera masing-masing ya. Baik. Silahkan untuk yang belum membuka kameranya. Baik, saya akan hitung dari hitungan pertama. Dari hitungan satu ya. Satu, dua, tiga. Baik, ke slide selanjutnya. Silahkan untuk yang belum on cam, kita masih nantikan untuk bisa silahkan on cam. Baik, silahkan untuk bisa membuka kameranya. Baik, saya akan hitung ya dari hitungan satu. Baik. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Dan mohon izin kepada Bapak Gunawan, apakah hari ini atau siang hari ini ada acara lain, Bapak? Baik, terima kasih Bapak Gunawan dan tentu saja terima kasih sudah menghadiri dan juga membuka acara webinar pada siang hari ini. Dan sampai jumpa kembali di webinar selanjutnya ya Pak Gunawan. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang terhormat, Shipper adalah merupakan salah satu startup agregator logistik dan juga gudang digital yang dapat dimanfaatkan oleh industri kecil dan menengah dalam meningkatkan nilai omsetnya. Dan pastinya ini akan kita bahas di webinar series pada siang hari ini, Bangga Buatan Indonesia Lagawi Fest 2022. Nah, tentunya sebelum kita akan memasuki sesi pemaparan dari narasumber yang sudah hadir bersama kita, tentunya kami informasikan kepada Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung dalam webinar series kali ini, bahwa webinar ini adalah rangkaian acara webinar Lagawi Fest 2022. Yang terdiri dari beberapa tema, yaitu edukasi kebijakan atau program pemerintah, kemudian seri manajemen bisnis, pembiayaan dan keuangan digital, kemudian sukses berjualan di marketplace, e-bisnis bersama startup digital, dan juga literasi digital lainnya. Nah, rangkaian webinar series Lagawi Fest 2022 ini diselenggarakan dari akhir Mei 2022 hingga pertengahan Juni 2022 mendatang. Dan pada siang hari ini kita akan membahas mengenai materi yang sangat menarik dan tentunya untuk mengajak sahabat-sahabat IKM untuk bisa memanfaatkan teknologi digital dalam agregator logistik dan juga gudang digital dengan topik solusi logistik dan juga gudang digital bagi industri kecil dan menengah. Begitu kami mohon Bapak Ibu peserta di webinar bisa mengikuti acara webinar hari ini dengan semangat dengan sampai selesai nanti. Baik, tentu saja kita akan memasuki untuk sesi pemaparan materi dan tentunya sudah hadir narasumber tunggal kita yang tentunya akan memberikan pemaparan yang sangat bermanfaat bagi sahabat-sahabat IKM ya. Kita langsung sapa ada Bapak Putra Rizky Agung Usman selaku Head of Shipper Academy. Halo, selamat siang Pak Putra. Pak Putra sedang di mana ini? Lagi di Jakarta aja atau di kota lain? Lagi di kantor siang-siang ini ya. Baik, tentunya ini tema kita sangat menarik sekali Pak Putra. Luar biasa, tentunya ini juga sangat bermanfaat ya bagi teman-teman IKM. Solusi logistik dan juga gudang digital bagi industri kecil dan menengah. Baik, dan kami informasikan ke Pak Putra untuk bisa menyampaikan paparan materinya. Nanti kurang lebih durasinya adalah 30-45 menit Bapak. Dan tentunya selepas itu akan ada sesi Q&A yang akan kami buka untuk semua peserta webinar. Untuk yang ingin menanyakan pertanyaan nanti bisa raise hand atau tentunya bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan menyebutkan nama peserta, nama IKM atau asal instansi dan pertanyaannya. Tentunya karena keterbatasan waktu, kami hanya membatasi satu orang satu penanya saja nanti. Disimak baik-baik tentunya pemaparan yang akan disampaikan oleh narasumber tunggal kita yaitu Bapak Putra Rizky Agung Usman selaku Head of Shipper Academy yang pada siang hari ini akan membahas mengenai solusi logistik dan juga gudang digital bagi industri kecil dan menengah. Kepada Bapak Putra Rizky Agung Usman, dipersilakan.
Baik. Ada yang namanya rating toko yang harus kita perhatikan. Ketika kita berbicara rating toko, ternyata ada beberapa. Feedback.
abaikan gambar yang kiri, kita lihat gambar yang di tengah. Kalau kayak gini, bagus nggak sih? Udah ada tulisannya tuh, Aloha Blues gitu kan. Kemudian Cambert, kemeja burung kali ya gitu. Bagus nggak sih kira-kira menurut Bapak Ibu di gambar yang kedua ini? Kira-kira tips penyimpanan barang seperti ini tuh bagus atau enggak ya? Ini Pak Agus Permana jawab gambar nomor 2 atau gimana nih gitu. Ada yang kira-kira mau coba jawab gitu kan, gambar yang kedua udah dikasih label gitu kan ya, kemeja Aloha Blues ya di sini paling kiri, yang kedua kemeja Bird, yang kedua rapi tapi tidak efisien ruangnya. Ini mungkin kalau Pak Agus ruangnya sempit ya Pak ya gitu kan, jadi kalau takutnya kalau dibikin kayak gini itu nggak rapi nih gitu, nggak efisien barangnya. Tapi menurut Mas Panji lumayan baik, tapi bisa diimprove lagi. Ini menarik ya, menarik. Ada dua kubu yang berbeda. Satu bilang nggak bagus gitu kan, karena nggak efisien. Ada yang bilang ini bagus, tapi bisa diimprove lagi. Ada mungkin satu orang yang mau coba jawab di chat box kira-kira. Ini siang-siang kalau kita nggak interaktif tuh pada tidur nih kan. Apalagi habis makan siang gitu kan. Makanya saya senang ketika siang-siang gitu kan ya, ngikutin pelatihan gitu, interaktif sekalian nih kira-kira. Ada yang mau coba jawab satu lagi di chat box kira-kira nomor 2 bagus atau enggak gitu kan. Oke, kalau misalkan saya masih nunggu tidak rapi penataan uang, uangnya atau ruangnya nih, kalau uangnya aku mau bantu juga dong Pak Tri buat nata uangnya gitu. Mungkin ruangnya ya Pak Tri ya. Oke, siap. Boleh dibuka 2 kali Mas Bagas? Iya, siap. Nah ini ya, 1 kali lagi boleh? 1 kali lagi diklik aja. Siap. Nah, stop di sini ya, Mas Bagas. Boleh stop di sini ya. Ada perbedaan mendasar antara gambar kedua dan juga gambar ketiga, gitu kan. Tadi ada yang bilang sudah bagus tapi bisa diimprove, gitu kan. Sekarang ada Pak Wayan bilang sudah baik, alangkah baiknya diberikan sekat berupa box dan lain sebagainya. Oke. Kalau boleh di zoom out sedikit, Mas Bagas, sebenarnya seperti ini ya. Jadi artinya adalah seperti ini. Kalau ini bisa dikecilin lagi, nah kalau misalkan Bapak Ibu ngeliat nih di bagian gambar tengah gitu kan, kemeja burung gitu kan ya. Apabila ada order masuk dengan kemeja burung, tapi pickernya yang ngambil order itu tidak teliti, dia bisa aja mengambil yang warna hitam atau yang berwarna orange di sini gitu ya. Ini adalah ke apa ya namanya, improvement atau perbaikan yang bisa dilakukan untuk nomor 2, gambar nomor 2. Tapi untuk gambar nomor 3, kenapa saya kasih bintang di sini? Karena ini udah naik kelas lagi. Kenapa? Karena cara bacanya seperti ini. Kalau boleh di zoom in gambar nomor 3 kalau bisa. Nah, bacanya itu adalah rak A, kolom A1, rak unit 01 dan juga kolom A1, baris 01 dan juga unit 201. Jadi barangnya tuh udah spesifik gitu kan. Jadi dia nggak mungkin salah ngambil barang gitu kan. Jadi barangnya yang 201 ya, yang warnanya hitam gitu. Perbedaan dengan gambar nomor 2 gitu lah, kemeja burung misalkan atau Aloha Blues, kalau pickernya tidak hati-hati dalam memilih gitu, dia bisa memilih yang warna pink atau yang warna biru. Inilah perbedaannya. Jadi makin ternyata ketika kita ngelihat yang namanya picking gitu ya, kita melihat ternyata masih ada improvement plan-nya. Semoga menginspirasi ya. Saya kasih catatan di bawah tadi, gunakan rak dan juga label kode SKU yang detail untuk penyimpanan barang gitu ya. Semoga menginspirasi Bapak Ibu ya dalam membuat area picking barang dan juga penyimpanan barang. Kita next lagi ke slide selanjutnya. Nah, tadi kalau picking, sekarang kalau akses, tadi ada yang komentar aksesnya udah rapi. Aku mau nanya nih sekarang, misalkan Pak Agus nih kalau lagi fokus juga di chat box, kira-kira menurut Pak Agus atau teman-teman yang lain, aksesnya udah bagus belum sih gitu kan, untuk akses barang, ngambil barang di gudang kira-kira bagus atau enggak nih. Kira-kira menurut teman-teman yang lain, kira-kira untuk akses berikut ini udah cukup? Atau masih sempit gitu, Pak Agus langsung jawab, cukup tapi rentan kecelakaan. Rentannya kenapa nih Pak Agus? Mungkin kalau yang pikernya tuh bomber-bomber ya, bodinya kayak putra gitu kan ya, senggol bacok nih kalau ordernya banyak gitu kan ya misalkan. Jadi ini
sudah cukup bagus tapi rentan kecelakaan gitu. Sudah cukup bagus tapi bisa diimprove. Tergantung fasilitas material handlingnya berupa hand pallet atau troli cukup melintas. Luar biasa nih, aku suka ya UMKM di Lampung ini ternyata udah melek teknologi dan juga melek logistik gitu kan. Luar biasa di sini. Kita buka dua kali, Mas Bagas boleh dibantu? Iya, siap. Masih bisa diimprove lagi ya untuk aksesnya. Kalau yang gambar yang kedua nih, kira-kira aksesnya bagus atau enggak ya gitu. Pak Wayan komentar, tergantung fasilitas sih material handlingnya bisa hand pallet atau troli gitu kan. Dia udah mikirin gitu kan ya. Ternyata aksesnya bisa dilakui dengan yang namanya MHE enggak, material handling equipment enggak ya. Karena mungkin Pak Wayan udah pakai namanya hand pallet atau troli. Kira-kira Bapak Ibu gambar kedua ini aksesnya bagus atau enggak ya? Boleh tulis di kolom chat box Bapak Ibu. Yuk, ayo. Aku masih tunggu 1 menit nih. Ini kalau yang aktif nih nanti dapat door prize enggak nih kira-kira nih ya? Saya sih masih pakai tangan ya. Enggak apa-apa Pak Agus ya, pakai tangan enggak apa-apa. Yang penting aksesnya juga dipikirin gitu kan ya. Kalau misalkan aksesnya nggak dipikirin, pakai tangan gitu kan ya, bodinya gede-gede kayak Putra gitu kan ya, ini bisa senggol bacok gitu ya. Makasih dengan Kak Twin 88 Express, luar biasa. Lebih lega dan lebih baik ya. Boleh dibuka dua kali, diklik dua kali, Mas Bagas. Iya. Yang ketiga, boleh dikasih keluarin satu klik lagi lah ya, kira-kira seperti apa. Nah, ini dia maksudnya ya. Ternyata dari yang kedua kita bilang udah cukup bagus nih aksesnya gitu. Ternyata ada yang lebih baik lagi, amin. Aku doain ya Bapak Ibu bisa punya gudang aksesnya kayak gambar nomor 3 gitu kan. Nanti bisa pakai shipper gitu kan. Ini bukan jualan ya, tapi teman-teman bisa mengadaptasi yang namanya akses gudang yang optimal versi logistik warehouse provider, salah satunya adalah shipper. Nah, ini ada sedikit hint di sini, jaraknya diatur dengan baik gitu kan ya, agar tidak terlalu sempit dan lain sebagainya. Makin gede gudang, makin bebas berkreasi. Amin ya, Pak. Pak Agus Permana, aku doain Pak Agus banyak orderannya gitu kan ya. Pakai shipper gitu, gak perlu mikir lagi gudang-gudang picking, packing, loading gitu kan ya. Ribet gitu kan ya. Coba pakai warehouse provider gitu kan ya. Fulfillment center untuk membantu operasional Pak Agus. Oke, next kita lanjut nih ya. Nah ini aku kasih info kepada Bapak Ibu semuanya terkait area picking ya. Ini salah satu material yang saya dapatkan dari Alibaba gitu kan ya. Kalau Bapak Ibu tahu Alibaba gitu kan ya, mereka sangat-sangat terkenal di China gitu kan ya, dengan marketplace-nya. Jadi ini salah satu materi yang saya rasa Bapak Ibu perlu tahu gitu. Sudahkah Bapak Ibu mengatur pengaturan barangnya itu sesuai dengan kategori produknya? Maksudnya kategori produk yang fast moving, barangnya cepat laris gitu kan, moderate moving, slow moving, non moving, dan bahkan ada yang namanya safety stock di sini. Kenapa sih fast moving itu dekat dengan area pengiriman? Karena ini cukup logik ya, karena ini barang itu cepat perputarannya. Ketika ada order, ini barang yang dipesan. Ketika ada order, ini barang yang cepat dipesan. Maka barang ini tuh harus didekatkan dengan area pengiriman agar si picker ngambilnya enak gitu kan ya. Di packing langsung kasih ke jasa pengiriman gitu kan ya. Ini skala ergonomisnya berasa untuk movement-nya dan lain sebagainya. Untuk picking semoga cukup jelas, nanti kita kalau masih ada mau bertanya kita nanya di bagian Q&A di belakang ya. Lanjut ke materi yang kedua, karena ini materinya cukup dikit doang, saya cuma dikasih 30-45 menit doang gitu kan ya. Oke, buka gambarnya satu aja. Bentar dulu, stop dulu di sini. Ya. Menurut Bapak Ibu, sekarang kan kita bahas packing gitu ya. Kalau misalkan pesen barang kayak gini, packingannya kayak gini, bagus nggak sih? Picking udah kita tinggalin ya gitu kan ya. Pengambilan barang, aksesnya kita tinggalin. Sekarang kita bahas terkait packing. Mencurigakan. Kenapa bagus dengan mencurigakan? Ini terong atau apa gitu ya ini. Tapi kalau misalkan ini sebenarnya alat penyedot komedo ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh nih ya gitu. Kira-kira kalau beli alat gitu kan ya, packingannya kayak gini bagus nggak ya? Nih kata Kak Rizka bilang sebaiknya pakai kotak lebih rapi. Ini aku suka nih ya, jadi Bapak Ibu udah tahu gitu kan ya. Ternyata nggak cuma packingnya doang yang dipikirin, tapi packingnya juga harus dipikirin ya. Boleh diklik satu lagi, diklik satu. Nah ini dia, nah.
Kemarin pesan penyedot komedo pas udah sampai abang kurirnya senyum-senyum. Ini kayaknya yang pesan cewek gitu ya. Nah, untuk seller kali lebih profesional dalam packing gitu kan. Ya ini enggak beradab ternyata nih. Bercanda gitu kan ya. Ini ternyata kurang safe gitu kan ya. Harus pakai kotak, harus lebih rapi dan lain sebagainya. Ternyata packing ini penting gitu kan ya. Terus best practice di packing itu seperti apa? Boleh kita next ke slide selanjutnya gitu kan ya. Oke, nah ini dia. Sebelum kita bahas best practice terkait packing, Bapak Ibu juga harus tahu gitu kan ya. Ternyata packing itu kadang-kadang kita nggak mikirin gitu loh. Nih, Bapak Ibu tahu ya sekarang ya. Kadang-kadang kita asal-asalan packing, ya udahlah nggak usah pakai bubble wrap gitu kan ya. Pakai plastik aja kita ngirit dan lain sebagainya. Tapi di mata konsumen itu jelek gitu kan ya. Ini nggak niat banget sih packing gitu. Gua kasih bintang 1 nih gitu kan ya. Jadi Bapak Ibu juga harus tahu gitu kan ya. Kadang-kadang ordernya tinggi gitu kan ya. Kita mengabaikan yang namanya packing gitu. Padahal packing itu penting. Ada yang namanya standarisasi, apalagi kalau udah jualan di marketplace, si hijau, si orange gitu kan ya, si merah dan lain sebagainya, ada yang namanya standarisasi. Kalau cairan ada bubble wrap, kemudian ada yang namanya selotip, dikasih kardus dan lain sebagainya. Sekarang banyak marketplace yang udah menentukan yang namanya standarisasi gitu kan ya. Nah, terus kita bahas nih terkait packaging yang bagus itu seperti apa, tips dari Shipper Academy. Yuk kita next ke slide selanjutnya nih Kak Bagas. Nah, boleh langsung di next aja, next lagi, stop di sini ya. Kenapa packing itu penting? Intinya adalah yang pertama, membangun identitas. Yang kedua, menarik perhatian. Yang ketiga, mempengaruhi keputusan pembelian. Yang keempat adalah support pemasaran produk. Karena tadi ya, saya bilang ya, kita udah tidak hidup di zaman 10 tahun yang lalu di mana packing barang itu hanya berfungsi untuk melindungi barang, gitu kan. Sekarang di tahun 2021, di tahun milenial ini, packingan itu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi konsumen untuk membeli barang ini, gitu kan. Kadang-kadang Bapak Ibu pasti tahu, barangnya sih kayaknya gue gak butuh-butuh banget ya. Tapi kok lucu ya packingnya. Seperti itu. Jadi ternyata sekarang sudah berubah ya. Jadikan packing produk ini menjadi semakin melesat gitu kan. Jadikan penjualan Anda makin melesat dengan ada yang namanya packing. Yuk kita simak satu persatu terkait packing yang bagus ala Shipper Academy itu seperti apa. Boleh dilanjut. Ini aku bagi dua ya. Yang pertama itu ada yang namanya fungsi protektif, ada tiga. Ada struktur isi, ada frekuensi pemakaian, ada tingkat kesiapan pakai, dan juga fungsi promosi. Ini yang kedua. Kita bahas fungsi yang pertama, yaitu adalah struktur isi. Boleh di next, Kak Bagas. Ini dia. Yang dimaksud dengan struktur isi adalah fungsi, ini kalau kita berbicara 10 tahun yang lalu ya. Jadi packaging itu hanya untuk keselamatan produk gitu kan. Tapi di tahun sekarang itu udah meningkat. Jadi ada levelnya. Nggak cuma ayam geprek yang ada levelnya, ya nggak sih? Kemasan juga ada levelnya kayak ayam geprek, ya nggak sih? Ada kemasan primer, ada kemasan sekunder, ada kemasan tersier. Karena tadi buyer sekarang itu cukup bawel-bawel. Produknya sih nggak rusak, produknya sih nggak hancur. Tapi packagingnya rusak, konsumennya udah ribut di sini. Jadi fungsi protektif, struktur isi. Ya, ini semoga menginspirasi. Boleh dilanjut, Kak Bagas. Yang kedua adalah frekuensi pemakaian. Boleh kita next. Ini dia maksudnya frekuensi pemakaian ya. Ada pemakaian yang namanya disposable gitu kan ya. Ada yang namanya sekali pakai buang gitu kan ya. Tapi bukan hati, itu cuma mantan aja yang disposable ya. Sama kemasan gitu kan. Misalnya sekali pakai buang gitu kan. Atau kemasan multi trip. Kalau Bapak Ibu ada yang multi trip, misalkan Bapak Ibu aku boleh sebut merek nggak sih? Misalkan contohnya Body Shop gitu kan ya. Atau galon gitu, bukan. Oke, misalkan galon gitu kan. Ada yang namanya multi trip, bisa diisi ulang dan lain sebagainya. Ini semoga menginspirasi ya. Misalkan Bapak Ibu pengen jualan kopi to go gitu kan ya, mau nyanyiin kopi kenangan, janji jiwa, Starbucks dan lain sebagainya gitu kan. Ada kemasan multi trip yang bisa Bapak Ibu praktekkan. Ada juga yang namanya kemasan semi disposable. Cuma ini hati-hati ya Bapak Ibu untuk semi disposable ini, karena di bawah kemasan Bapak Ibu ngelihat ada logo segitiga, itu dicek 1, 2, 3 atau dan lain sebagainya, BPA free atau dan lain sebagainya. Karena saya agak tidak cukup setuju misalkan dengan botol ice cream
salah satu es krim terkenal gitu kan. Terus kemudian botolnya dicuci, dijadikan tempat makan. Karena terkadang itu tidak cocok untuk dijadikan untuk konsumsi gitu kan. Jadi Bapak Ibu harus ngecek nih, di bawahnya tuh kan ada segitiga tuh. Ada 1, 2, atau 3 dan lain sebagainya. Kadang-kadang semi disposable-nya memang bisa digunakan lagi, tapi untuk kegunaan yang lain, bukan untuk konsumsi dan lain sebagainya gitu. Jadi cukup harus hati-hati untuk kemasan semi disposable. Semoga menginspirasi ya. Oke, boleh kita next. Yang ketiga adalah tingkat kesiapan pakai. Boleh kita next, Mas Bagas. Nah, tingkat siap pakai gitu kan ya. Bisa dipikirin siap pakainya mau pakai yang namanya paper bag atau yang namanya plastic sealed atau mungkin udah kepikiran pakai kemasan biodegradable gitu kan ya. Karena banyak sekali yang namanya e-commerce gitu kan ya, ketika jualan banyak paket, banyak plastik gitu kan ya. Sekarang banyak seller, banyak juga logistik yang udah menyediakan kemasan biodegradable gitu kan ya. Bisa terurai dengan tanah dan lain sebagainya. Dan jangan lupa Bapak Ibu juga harus memutuskan nih, ketika saya jualan kosmetik yang tepat itu wadahnya plastik, dalam bentuk tube, dalam bentuk mangkok kah, dan lain sebagainya. Ini fungsi protektif yang ketiga, tingkat kesiapan pakai. Boleh kita next ke selanjutnya. Yang kedua adalah terkait tingkat promosi gitu kan ya. Untuk yang pertama adalah kemasan yang unik. Boleh langsung dilanjut untuk kemasan yang unik. Nah, ini salah satu contohnya adalah kemasan unik dengan tema yang khusus. Ini aku kasih contoh ya, temanya aku ambil tema lebaran gitu kan ya. Cuma di lebaran doang Indomie nggak ada mie-nya. Dia jualannya adalah mangkok doang. Kalau boleh di zoom in gambar Indomie-nya, Mas Bagas, iya. Nah, cuma lebaran doang nih gitu kan ya. Indomie jualan tapi nggak ada mie-nya. Ini menjadi salah satu tema promosi yang unik ya. Jadi saya bisa bilang bahwa yang namanya packaging ini bisa menjadi salah satu fungsi yang bisa teman-teman manfaatkan agar penjualan produknya semakin melesat. Oke, next kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang kedua adalah kemasan sesuai target market. Buka klik satu aja dulu, satu klik. Oke, satu lagi boleh. Klik satu aja, stop di sini. Oh, oke, satu lagi boleh klik stop di sini. Aku mau nanya nih, aku mau cek sound ya. Kalau pada siang-siang nggak jawab, aku takutnya ngantuk nih. Mohon maaf nih ya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, kiri sama kanan itu produk apa sih? Kira-kira boleh ditulis di chat box. Kira-kira yang satu tuh ada yang namanya His RH. Yang satu ada yang namanya Gatsby Water Gloss WG gitu kan, solid waterproof kali ya. Menurut Bapak Ibu kira-kira ini produk apa sih? Boleh ditulis di chat box Bapak Ibu kira-kira ini produk apa. Terus nanti aku kasih tahu kenapa aku bertanya ini tuh produk apa ya kira-kira. Oh, kosmetik Mas Ponco luar biasa. Lebih spesifik lagi Mas Ponco, oke, Kak Rika udah jawab perawatan lambut gitu kan ya. Oke. Aku kasih minyak rambut, Kak Rizky jawab. Sekarang pertanyaan saya yang kedua adalah, kenapa yang satu bentuknya itu kayak, apa sih ini namanya? Bon cabe ya, bentuknya bon cabe gitu kan. Yang satu tuh bentuknya kayak tube, apa sih namanya, yang dipencet keluar gitu loh. Kenapa ini, kalau teman-teman tahu ini minyak rambut gitu kan, kenapa bentuknya bisa berbeda? Menurut teman-teman kenapa ya? Ada yang bisa tulis di chat box kira-kira, kenapa sih minyak rambut aja ribet banget kemasannya gitu, ada yang satunya pakai tube plastik, ada yang satunya kayak bon cabe gitu, kenapa? Ayo, ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Tulis di kolom chat box teman-teman kira-kira. Ini aku seneng nih kalau teman-teman pada semangat kayak ini. Branding, kata Kak Adelia. Brandingnya lebih keren, Kak. Kalau misalkan yang satu gambarnya bisa kelihatan isinya gitu, yang satu nggak kelihatan gitu kan ya. Kak Muhammad Yusuf, aku suka banget jawabannya. Sekarang kita buka. Sekali lagi diklik boleh. Diklik lagi boleh. Ini dia maksudnya. Jadi terima kasih buat Kak Muhammad Yusuf dari Elvira Collection dan juga Mas Wahyu dari Dinas KUKM dan juga Perindak Wonogiri ya. Kalau Bapak Ibu tahu produknya, yang kiri itu kayak bon cabe karena minyak rambutnya tuh kayak di, ya udah di apa tuh namanya, bentuknya tuh bubuk. Bentuknya bubuk gitu sih. Tapi kalau yang kanan itu bentuknya gel gitu loh. Ternyata Bapak Ibu juga harus memenuhi kemasan, membuat kemasan itu sesuai dengan kebutuhan konsumen gitu. Jadi nggak asal-asalan lagi. Karena ada satu produk yang sama,
kebutuhan packagingnya bisa jadi berbeda di sini. Jadi cukup jelas ya Bapak Ibu. Jadi ini semoga menginspirasi gitu kan ya. Contoh nih Bapak Ibu punya yang namanya kopi to go. Bisa aja bikin ukuran small, medium, large, atau sekarang ada yang ukurannya 1 liter gitu. Ini bukan jualan ya. Contohnya ada ukuran 1 liter dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata ada yang namanya kebutuhan pasar terkait spesifik ukuran tertentu. Sesuai kebutuhan konsumen. Boleh kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang kedua adalah karakteristik konsumen. Boleh dibuka Mas satu kali lagi. Stop di sini, stop. Jangan di-spill jawabannya. Sekarang aku mau tanya sama teman-teman, kenapa sih air mineral merek Aqua ini kemasannya bisa banyak? Boleh ditulis kira-kira di chat box. Kenapa sih air mineral merek Aqua itu banyak banget ya? Ada yang ukuran galon, ada yang ukurannya 1,5 liter, ada yang ukurannya 600, ada yang ukurannya 300, ada aqua gelas, dan lain sebagainya. Kenapa sih menurut teman-teman sesuai kebutuhan dan segmen market? Menurut Mas Ponco, seperti apa sih kebutuhan dan segmen marketnya itu seperti apa sih yang Mas Ponco maksud gitu? Boleh ditulis di elaborate, boleh dijelasin lebih detail nggak Mas Ponco di chat gitu kan ya? Pak Wahyu bilang disesuaikan kebutuhan, benar. Ada lagi nggak yang sesuai kebutuhan dan permintaan konsumen? Kak Gatiga Snack Rahmat Ibnu, boleh lebih spesifik nggak? Kenapa sih? Kenapa sih harus ngikutin kebutuhan dan permintaan konsumen? Kenapa? Ayo, kira-kira. Ayo, jadi aku nge-challenge teman-teman gak cuma berpikir sampai di sini doang ya. Jadi harus berpikirnya itu 3 atau 4 step ke depan gitu kan ya. Jangan cuma berpikir sesuai kebutuhan konsumen, kalau di jalan cukup botol gitu. Nah, ini aku suka nih ya. Sesuai dengan kebutuhan pengguna, misal untuk pribadi gak perlu pakai galon, cukup yang bisa dibawa. Ini cocok nih Kak Rika sama Kak Yusuf ya. Gak mungkin lah kita eksis jogging pagi-pagi di gor Lampung gitu ya, bawanya galon gitu, gak eksis banget gitu kan ya. Harusnya pakai yang 600 mili aja, tinggal sekali tenggak gitu, segar gitu kan ya. Sama kayak ada iklan-iklan, ada angin sepoi-sepoi gitu kan ya. Nah boleh diklik satu kali lagi boleh Kak, minta tolong. Ya satu kali lagi boleh. Nah ini dia. Brand ini memahami bahwa produk mereka yang dibutuhkan oleh konsumen itu pada situasi dan kondisi yang berbeda. Jadi brand ini menyadari gitu kan ya, saya nggak bisa hadir dengan packaging yang cuma satu gitu kan ya. Ada kebutuhan berbeda, misalkan contoh kemasan botol klik untuk aktivitas olahraga. Karena kalau dibawa lari-lari, kegoncang-goncang gitu, nggak rapuh kayak hati, ya nggak sih, nggak berceceran airnya kayak hati gitu kan. Cukup mantan aja yang bikin hati carut-marut ya gitu kan. Aqua menyediakan botol klik biar airnya nggak kemana-mana gitu kan ya. Ada kemasan gelas juga yang disediakan untuk acara kondangan, mohon maaf kalau acara duka cita dan lain sebagainya. Jadi dia menangkap yang namanya pangsa pasar untuk segmen market tertentu. That's clever. That's good gitu sebenarnya. Oke, next kita lanjut yang ketiga. Kemasan yang mendukung produk. Maksudnya seperti apa sih kemasan yang mendukung produk? Boleh di next Kak Bagas. Nah, ini dia. Ada kejelasan usaha, ya nggak sih? Ada kejelasan komponen produk dan juga kejelasan kualitas produk. Kalau boleh di next satu kali lagi nih ya. Nah ini dia, cuman gitu kan ya. Aku mau ngasih pesan juga nih kepada teman-teman UMKM, teman-teman seller gitu kan ya. Kadang-kadang kita berpikir, Kak, packaging kan mahal ya. Gimana nih gitu kalau aku misalkan nggak ada biaya untuk packaging yang mahal. Terkadang Bapak Ibu itu bisa, gak apa-apa packagingnya tuh biasa aja, tapi bisa menambahkan extra something, sentuhan sedikit pada packaging dan memberikan kesan eksklusivitas. Contohnya seperti apa nih? Contohnya paper belt, gambar paling kiri. Dia tuh desainnya biasa aja, kotak putih, bener gak sih? Tapi dikasih yang namanya paper belt, jadi lebih terkesan eksklusif dan mewah di sini. Jadi gak ada alasan lagi Bapak Ibu bilang, packaging itu mahal, banyak jalan menuju Roma ya. Bisa pakai paper belt, yang kanan ini bisa pakai stiker desain tuh kan. Produknya biasa aja, kemasannya kerdus warna coklat ya ngasih, dengan adanya stiker desain gitu kan lebih mahal di sini. Dan yang paling penting gambar paling kanan nih ya. Kalau gambar paling kanan, nah jangan buat kemasanmu menyusahkan konsumen ya. Ini mohon maaf, itunya mereknya saya ini.
Karena agak ribet nih, udah diputer gitu kan, di dalamnya ada kemasan lagi, susah banget bukanya, ada rantai-rantai, jangan menyusahkan konsumen untuk packagingnya. Semoga Bapak Ibu mendapatkan insight ya, udah picking udah gitu kan ya, packing udah, wah ini udah 30 menit ternyata saya ngomong, satu lagi gitu kan ya, terkait loading atau delivery. Boleh di next Kak Bagas. Sebelumnya nih, stop dulu, boleh balik satu ya. Mohon maaf nih, lupa pesan sponsor. Maksudnya seperti ini. Intinya apa? Bapak Ibu harus mengambil insight bahwa kemasan itu penting, ya gak sih? Buatlah kemasan yang fungsional sesuai dengan produknya gitu kan. Produk kosmetik, bahannya harus seperti apa, packagingnya unik gitu kan ya. Siapa tahu mau ikutin campaign Ramadan 10-10, 11-11, 12-12, ada campaign dan lain sebagainya. Tersedia dalam berbagai ukuran sesuai market gitu kan ya. Usahakan dapat didaur ulang, biodegradable, dan juga sesuai dengan karakter target konsumen Anda gitu kan ya. Mau untuk acara gitu kan, mau untuk aktivitas keluarga, mau itu ready to go, mau yang bisa diisi ulang, dan lain sebagainya. Jangan remehkan kemasan dan juga desain produkmu. Boleh di next yang ketiga, sekarang kita bahas untuk loading dan juga delivery. Kenapa sih ini penting? Boleh di next ya. Jadi gini ya, ketika berbicara loading atau delivery gitu kan ya, ada yang namanya balada pengiriman yang dikirimin, yang dialami oleh seller, ya nggak sih? Kadang-kadang nih, contoh yang pertama yang paling kiri, barangnya itu malah nggak diterima, barang nggak saya terima, tapi status sudah selesai gitu kan ya. Kurir tidak bertanggung jawab, nggak cuma kurir doang yang nggak ada, nggak cuma mantan doang yang nggak ada akhlak ya. Ternyata kadang-kadang kurir juga tidak bertanggung jawab gitu, canda ya kurir ya gitu kan ya. Intinya apa? Bahwa sebagai sisi seller, selain kita juga memikirkan pickingan, packingan yang baik, kita juga harus bekerja sama dengan logistik pengiriman yang sesuai agar amanah, ya nggak sih, barang sampai ke konsumen. Karena Bapak Ibu juga harus tahu nih, coba next ke kanan nih misalkan. Karena kalau barangnya lama sampai gitu kan ya, barang nggak nyampe aja komentarnya udah pedes gitu kan ya, kayak julitan tetangga, ya nggak sih? Apalagi barangnya lama sampai gitu kan ya, makin pedes banget kayak julitan mulut tetangga, ya nggak sih? Gitu kan, ratingnya udah dikasih angka 1 aja gitu kan ya. Rating kita turun, jualan di marketplace, nggak bisa ikut campaign, nggak bisa ikut flash sale, nggak bisa ikut campaign 25 gajian day, dan kan jadi makin sedih Habibi, ya nggak sih sebenarnya. Contoh nih misalkan di balian kanan gitu kan ya, di paling kanan ternyata malah nggak sesuai pesanan gitu ya. Semoga tadi yang menginspirasi ya untuk packing yang baik, mengambil barang yang bagus agar nggak salah, packing yang baik agar barangnya tidak rusak, tidak salah, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara mengatasi untuk balada pengiriman yang dialami oleh seller? Ya, kita kembali lagi ke namanya analogi ya. Saya pengen teman-teman itu mengandaikan diri sebagai sebuah paket ya. Ternyata dari pesanan masuk gitu kan, barang dipilih, barang dipacking, barang dikirim ke logistik, itu tuh alurnya lama. Kenapa alurnya lama? Boleh di satu slide lagi. Ternyata, nah ini dia nih. Jadi Bapak Ibu jangan ketika barang udah dikasih ke jasa logistik, tanggung jawabnya udah selesai. Ternyata masih panjang prosesnya, ya nggak sih? Dari first mile, ini contohnya adalah first mile itu adalah ketika Bapak Ibu ngirim barang ke agen JNE atau JNT terdekat gitu kan ya. Kan Bapak Ibu harus nganterin tuh ke agen terdekat, ya nggak sih? Ya kalau cuma satu paketnya, kalau 100 ribu bayangin, masa bawa 100 ribu paket, ya 10 ribu lah, let's say 10 ribu paket ke agen JNE kan capek juga ya, wasting time ya gitu kan. Kemudian masih ada mobil jasa pengiriman, diantar ke sorting hub, ada last mile dan juga customer gitu kan ya. Nah jadi ini Bapak Ibu juga harus memperkirakan gitu kan ya. Jadi apalagi nanti ketika 10-10, 11-11, 12-12 itu kan banyak banget nih paketan yang masuk ke sorting hub ya gitu kan ya. Terus gimana biar pesanan itu cepat sampai ke tangan konsumen, cara mengatasinya seperti apa sih untuk loading dan juga delivery, boleh di next di sini. Nah ini dia, tahukah kamu shipper datang dengan sewa gudang atau fulfillment center nih? Kalau teman-teman nggak tahu yang namanya fulfillment center, yuk kita kenalan bareng-bareng terkait fulfillment center itu apa untuk mendukung UMKM go digital dan juga meningkatkan bisnis kamu. Boleh di next Kak Bagas. Nah ini dia, kenapa sih teman-teman harus mencoba yang namanya UMKM fulfillment di sini gitu kan ya? Aku mau ngasih highlight di dua poin. Yang pertama contohnya adalah bisa lebih fokus untuk
untuk mengembangkan penjualan, ya nggak sih? Kemudian kemudahan operasional pergudangan, karena pergudangan itu operasionalnya banyak banget, ya nggak sih? Ada order masuk, picking, packing, pakai logistik apa, reguler, same day, express, tracking, dan lain sebagainya gitu kan ya. Meminimalisir biaya usaha, apalagi resinya nggak resi cashless gitu kan ya, update manual ke sistem dan lain sebagainya. Makanya ini mencoba, kita coba open-minded gitu kan ya, untuk mengenal fulfillment center itu apa. Boleh di next untuk slide selanjutnya. Nah, ini perbedaannya. Kalau Bapak Ibu belum menggunakan yang namanya fulfillment center gitu kan ya, kadang-kadang memakan alokasi ruangan dan menghambat mobilisasi toko sebelum di kiri ya dan sesudah di kanan ya. Kalau sesudah gitu kan ya, kita biasanya tersusun rapi sesuai dengan klasifikasi barang gitu kan ya. Kosmetik ya kosmetik semuanya, baju fashion ya fashion semuanya, butuh dry room gitu kan ya. Ada beberapa barang yang butuh cold storage, barang-barang frozen, barang-barang perishable dan lain sebagainya, ataupun semen, butuh open yard gitu kan ya. Semua tersusun rapi sesuai dengan klasifikasi barangnya. Boleh di next di sini Bapak. Nah, yang kedua adalah ini aku mau nanya sama Bapak Ibu sekarang untuk pencatatannya, apakah masih dalam ditulis manual kah? Atau masih dalam hati nih, kayak cinta nih ya, masih dalam hati doang. Nih kayaknya ini nih barang yang laris nih ya gitu kan ya. Kayaknya, atau masih ditulis di buku apa buku sakti lah ya gitu kan ya. Ini mohon maaf nih kalau bukunya hilang kan bisa menangis darah gitu kan ya. Berbeda dengan menggunakan fulfillment center, boleh digeser ke kanan gitu kan ya. Semuanya sudah terintegrasi dalam satu dashboard ya Bapak Ibu. Pengen tahu mana produk yang fast moving, produk yang mid moving, slow moving, non moving, langsung ketahuan produk mana. Ini produk aging-nya di gudang itu ada berapa? Maksudnya aging itu gini. Ini produk udah ngendep berapa lama sih di gudang? 100 hari kah? 50 hari kah? Dan lain sebagainya. Ini produk sisa stoknya berapa ya? Kapan saya harus mengisi ulang produknya biar produknya nggak habis terjual gitu kan ya. Semua terintegrasi dalam satu dashboard. Boleh di next di sini. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga adalah pickingnya biasanya kan masih manual. Tadi ada yang komen, saya sih ngambilnya masih pakai tangan gitu. Mohon maaf banget nih kalau misalkan yang namanya human error, yang gak sih lagi patah hati gitu kan ya, banyak pikiran, bisa jadi salah ngambil barang, bener gak sih? Tapi kalau dengan scanning barcode gitu kan ya, ini akan meminimalisir kesalahan gitu kan ya. Menghindari pengalaman belanja bayar yang tidak menyenangkan karena semuanya sudah digital dan juga tersistematisasi gitu kan ya. UMKM jadi naik kelas, pelanggan jadi makin puas. Boleh di next sekali lagi. Nah, ini dia. Dan kadang-kadang nih terkait packing gitu kan ya, belum ada standar pengiriman, belum ada standar pengemasan gua pengiriman gitu kan ya. Contohnya nih, produk susu harus pakai bubble wrap kah atau cukup kardus kah dan lain sebagainya. Dan dari apabila menggunakan fulfillment center gitu kan ya, ini udah ada standarisasinya, sekali dua kali bubble wrap gitu kan ya, untuk produk cair ada kerdusnya, dilapisin stiker fragile dan lain sebagainya. Jadi dengan menggunakan jasa fulfillment center itu, kita sudah menggunakan alat bantu kemas dan juga sudah sesuai dengan mutu pengemasan dari sisi e-commerce. Jadi tentunya sangat aman dikirim kepada sisi pelanggan. Boleh di next di sini. Ya. Nah, ini saya mau ngasih pengertian nih. Ini boleh di next apakah karena layarnya sedang nge-freeze kali ya? Kira-kira boleh di next Bapak, kira-kira apakah masih freeze di sini? Saya mau ngasih tunjuk satu boleh mundur satu lagi Bapak kalau boleh minta tolong. Satu lagi aja mundur, ini masih kecepatan. Kenapa? Saya mau ngasih satu pemahaman nih kepada Bapak Ibu ya, sebelum harga mah gampang. Satu lagi boleh? Ada lagi nggak? Oh, atau nggak ada nih kira? Sebelumnya ini nggak ada study case ya, Pak Bagas ya? Aduh, aku mohon maaf nih. Apa aku yang kekurangan nih? Apakah tidak ada? Oh, tidak ada. Oke, terima kasih kalau gitu. Jadi sebenarnya seperti ini ya. Kenapa sih kita menyarankan menggunakan program fulfillment dari shipper? Ini kayaknya saya yang agak-agak miss ngasih satu hal. Jadi seperti ini. Ada study case yang biasanya saya rampirkan kepada rekan-rekan seller seperti ini. Ada satu seller kita yang memiliki pelanggan potensial itu adalah di Surabaya, Makassar dan juga di Medan gitu kan ya. Tapi yang bersangkutan jualan di Pulau Jakarta, di Pulau Jawa gitu kan ya.
Jakarta ke Medan itu reguler itu kurang lebih 24 ribu something gitu kan ya. Kemudian Jakarta ke Makassar itu 42 ribu something. Jakarta ke Surabaya itu sekitar 18 ribu something. Itu untuk harga untuk reguler gitu kan ya. Pengiriman reguler. Tapi dengan menggunakan jasa sewa gudang di shipper, Bapak Ibu bisa mendekatkan diri ke tempat konsumennya, lebih dekat lagi ke konsumen. Contohnya nih, Bapak Ibu di Lampung gitu kan ya, punya pembeli potensial di Jakarta, kenapa nggak cobain sewa gudang aja di Jakarta, barangnya dititip di Jakarta. Kenapa nih contohnya, Bapak Ibu beli di Shopee gitu kan ya, sebut merek gitu kan, contoh jualan di Orange atau jualan di Ijo gitu kan ya, belanja 90 ribu gratis ongkir gitu kan ya, belanja 120 ribu gratis ongkir, gratis ongkirnya tuh cuma 20 ribu rupiah. Bayangkan dengan pengiriman Jakarta ke Medan 24 ribu rupiah, itu udah tidak tercover yang namanya gratis ongkir, kayak gitu kan. Nah, dengan Bapak Ibu menggunakan sewa gudang di shipper gitu kan ya, Bapak Ibu bisa lebih mendekat ke pembeli potensial gitu kan ya, dengan menghemat yang namanya kos dan juga menghemat yang namanya ongkos kirim. Dan tadi adalah, boleh mundur satu Kak, tadi nah ini adalah harga nih, harga. Kira-kira murah nggak sih, inbound cuma 1.000 piece, outbound cuma 3.000 piece gitu kan ya. Bapak Ibu kalau mau nanya terkait fulfillment center, di chat box juga ada Kak Juventinus, kemudian Kak Panji juga, kemudian Kak Herwin Deni juga dari shipper. Apabila mau nanya terkait jasa kirim atau menggunakan jasa sewa gudang dengan fulfillment center, nanti bisa kontak sama mereka. Boleh di next selanjutnya. Sekian, terima kasih. Berikut adalah pemaparan dari saya terkait solusi logistik dan juga gudang digital untuk industri kecil dan menengah dari shipper. Saya kembalikan ke Pak Bagas. Pemaparannya luar biasa sekali ya, kita jadi tahu lebih banyak lagi tentang shipper dan tentunya ini sangat berguna bagi sahabat-sahabat IKM. Nah tentunya saya yakin banyak sekali teman-teman IKM yang sudah tidak sabar untuk bisa bertanya langsung ke Mas Putra ya. Boleh untuk bisa langsung raise hand, tentunya sekarang saatnya kita sudah memasuki sesi Q&A dan tentunya bisa bertanya langsung kepada Mas Putra, bisa raise hand untuk bertanya in person secara langsung atau nanti saya juga akan membacakan beberapa yang sudah masuk di kolom chat ya. Baik, baik Mas Putra tadi sudah sempat, kita sempat ngomongin ini nggak sih? Sempat ngomongin biaya untuk sewa gudang dan segala macam tadi ya Mas ya? Iya, betul Pak Bagas. Jadi sangat terjangkau gitu sih. Mulai dari 1.000 untuk inbound dan outbound itu mulai dari 3.000 gitu sih sebenarnya. Betul. Dan ini kita sangat customize sih Mas Bagas gitu kan ya. Mau sewanya per square meter gitu kan. Mau sewanya per palet dan lain sebagainya. Nah kebetulan ada teman saya juga Mas Panji yang ada di chat box yang dia bisa bantu jawab untuk memberikan harga terbaik nih buat teman-teman UMKM terutama di Lampung yang ikut webinar pada siang sore hari ini Mas Bagas. Betul. Mas Putra ini nggak cuma di Lampung tapi juga di tersebar di seluruh Indonesia itu pun bisa ya nyewanya ya Mas ya. Tapi bisa sewa gudang di shipper tuh bisa dimanapun ya. Betul, betul. Jadi shipper itu udah hadir di 35 kota dan memiliki kurang lebih 220 gudang yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke Mas Bagas. Wow, luar biasa sekali. Baik, dan tentunya silakan untuk seluruh peserta webinar series pada hari ini untuk bisa bertanya langsung ke Mas Putra supaya lebih mantap nih ya. Boleh untuk bisa kita tunggu untuk bisa langsung bertanya langsung. Mungkin ada pertanyaan mengenai solusi ya, logistik dan juga gudang digital bagi industri kecil dan menengah. Sebenarnya kalau menyewa gudang di shipper atau mempunyai gudang logistik ini tidak ribet ya Mas ya, malahan ya Mas ya? Jadi nggak ribet sih Mas Bagas. Misalkan Mas Bagas sekarang tahu bahwa pembeli potensialnya ada di Pulau Makassar, ya nggak sih? Ketika Mas Bagas mau buka gudang di Pulau Makassar, kan investasi buka gudang kan cukup mahal ya Mas Bagas. Betul, ya, gitu kan. Benar. Apalagi kalau kita sebagai penjual, kita tahu nih, kita nggak cuma beli potensial kita tuh nggak cuma di satu kota, gitu kan. Misalkan beberapa kota, gitu kan. Dengan melakukan yang namanya sewa gudang, sesuai kebutuhan dari sisi seller, gitu. Gue cuma butuhnya misalkan 10 meter square persegi nih, nggak cuma butuh banyak-banyak, jadi bisa juga menghemat sisi biaya. Yang kedua adalah mendekatkan diri ke pembeli potensial sih Mas Bagas. Jadi win-win solution bagi Bapak Ibu UMKM dan juga bagi pelanggan potensialnya sebenarnya gitu sih sebenarnya. Oke. Okay.
Baik, luar biasa sekali. Silakan untuk yang ingin bertanya, boleh nanti bisa bertanya di kolom chat atau bisa raise hand untuk bisa bertanya langsung kepada Mas Putra. Mas, kalau tadi di awal, tadi Mas Putra juga sudah sempat menyampaikan juga ya bahwa pengemasan barang yang akan dikirim pun juga harus bagus. Mungkin ya. Juga pakai, oh sudah ada yang raise hand, kita langsung ke Bapak Ponco Erianto. Halo, selamat siang Pak Ponco. Halo, selamat siang Pak Ponco Erianto. Baik. Halo. Dan, ya, halo, siang Mas Putra. Siang Pak Ponco. Langsung ke Mas iya. Putra. Ya, izin bertanya. Maaf nggak bisa itu open cam. Nggak apa-apa. Oke, izin bertanya Mas Putra. Kebetulan konsumen saya ini kan ada beberapa titik yang lumayan rame gitu Mas, di daerah Jakarta, Lampung sama Bandung. Ya. Gitu. Jadi mohon di info detailnya seperti apa ya Mas, teknis sewanya gitu. Misalnya saya butuh, cuma tadi kan Mas Putra kasih contoh 10 meter square gitu ya. Mungkin lebih kecil dari itu, mungkin saya butuhnya cuma 5 meter mungkin gitu. Terus gitu. Nah itu teknisnya seperti apa ya Mas? Kita sewa tempat itu, atau barang kita, produk kita itu di drop di gudangnya Mas Putra, di Jakarta, Bandung, atau di Lampung, atau gimana tuh Mas? Oke, terima kasih Pak Ponco untuk antusiasmenya ya. Untuk harga, nanti boleh ngobrol langsung sama Mas Panji ya, gitu sih sebenarnya. Ada Mas Panji Sumantri, gitu kan, ada nomor handphonenya juga. Nanti konsepnya seperti ini, Mas Ponco. Jadi misalkan kita kan bisa customize solution ya, misalkan Mas Ponco butuhnya cuma sekian meter square persegi, itu bisa. Nanti dihitungin best practice-nya, best pricing-nya sama Mas Panji. Nanti konsepnya adalah dari sisi Mas Ponco, misalkan mau mencoba nih di gudang kita namanya ada yang namanya shared warehouse. Jadi di dalam satu gudang itu banyak klien di situ Mas Ponco gitu sih. Jadi Mas Ponco nganter ke gudang kami, contohnya ini di Jakarta gitu kan ya. Kita ada di Logos Bekasi, kemudian misalkan ada di Kapuk juga ada, di Pasar Minggu juga ada, nanti tergantung ketersediaan dari space-nya. Contoh nih Mas Ponco dapat lokasi prime gitu kan ya, di Kapuk gitu kan ya. Nah kalau di Kapuk kan enak banget tuh, gudangnya luas gitu kan ya. Nah, nanti Mas Ponco tinggal ngantar tuh barangnya ke situ, nanti kita QC Mas Ponco, ini barangnya oke atau nggak oke gitu kan ya. Mas Ponco juga dapat reportnya gitu kan, kalau barang yang oke pasti langsung kita keep. Kalau barangnya nggak bagus, ya kita langsung kembalikan dari sisi klien gitu sih. Jadi kita nge-charge berdasarkan inbound per inbound dan juga activity inbound dan juga activity outbound sih Mas Ponco gitu sih sebenarnya. Kalau untuk pengiriman, kita bebankan kepada sisi seller gitu sih. Tapi dengan harga yang bersaing gitu, harusnya Mas Ponco mendapatkan banyak competitive advantage paling tidak adalah mendekatkan diri ke pembeli potensial sih Mas Ponco. Semoga cukup menjawab Mas Ponco. Oke. Lagi Mas, teknisnya kan barangnya itu di drop ke gudang gitu Mas. Nanti kalau misalnya ada orderan gitu, teknisnya gimana Mas? Misalnya saya ada orderan nih dari entah Tokopedia atau Shopee atau orderan offline gitu, itu teknisnya gimana? Oke. Misalnya konsumennya itu dekat di at least di Pasar Minggu gitu Mas, misalnya di gudang Pasar Minggu. Nah, itu teknisnya seperti apa? Oke, jadi kalau semua order itu nanti akan langsung masuk ke gudang kami sih Pak, gitu sih sebenarnya. Jadi nanti dari sisi seller itu pasti akan ada inform ke kami gitu kan ya, untuk kredensialnya. Atau misalkan nanti kita akan tarik data gitu kan, kolaborasi dengan Mas Ponco ketika ada order dan sebagainya. Itu ada dalam sehari itu kira-kira ada beberapa kali ya, beberapa kali kayak checkpoint gitu loh. Ini ada order untuk siang, ini ada order untuk pagi, ini ada order untuk malam dan sebagainya gitu kan ya. Nah misalkan menggunakan yang namanya Grab Same Day atau Go Same Day gitu kan ya. Kan kalau dari sisi Mas Ponco kan bisa nge-save alamat pengiriman lebih dari satu ya, di hijau ataupun di orange kan ya. Nanti Mas Ponco tinggal nge-save aja alamat pengirimannya dari gudangnya shipper gitu. Misalkan contohnya dari Kapuk Kamal. Jadi nanti dari sisi Grab Same Day atau Gosen Same Day langsung jemput ke gudang kita gitu sih sebenarnya Mas Ponco. Oh, misalnya di apa Tokped saya atau di Shopee misalnya gitu, saya langsung set ke alamat gudangnya Mas Putra ya. Mas? Iya, betul, karena di Tokped kan Mas Ponco bisa nge-save alamat pengiriman lebih dari satu gitu sih. Oh oke, okay. Jadi nanti otomatis kalau misalnya ada transaksi masuk, ya. Itu dari Mas Putranya udah tahu atau kita harus inform dulu? Nanti ada checkpointnya sih Mas Ponco gitu sih sebenarnya.
Oh, ya mungkin itu sih lebih detailnya aja, pengen tahu iya. lebih detail itunya. Gitu. Iya, jadi, nanti dari sisi Mas Panji akan jelasin gitu kan, karena sebenarnya kalau dari sisi operasional kita udah gunain yang namanya WMS nih, Warehouse Management System Mas Ponco. Jadi misalkan kalau ada order dan lain sebagainya gitu, kita juga berkolaborasi dengan orang lapangannya, udah ada WMS dan juga TMS gitu sih Mas Ponco. Jadi nanti, misalnya tuh kayak ngelink gitu ya Mas, gitu enggak ya Mas ya? Misalnya, online kita tuh ngelink sama informasi yang nanti bakal didapat dari timnya Mas Putra gitu. Misalnya ada orderan dari Tokopedia saya atau Shopee, itu kan biasanya kan kita terima dulu gitu kan, baru kita proses gitu. Ya. Nah nanti teknisnya tetap kita yang masih tetap manage, baru kita info ke gudangnya Mas Putra buat di delivery produknya, atau otomatis Mas Putra udah tahu gitu ada orderan masuk. Kalau teknisnya tetap dari sisi Mas Ponco yang manage ya, gitu sih sebenarnya. Karena kan kalau kita pegang kredensial seller kan agak cukup berbahaya ya. Karena kan karena saya pernah bekerja di Shopee, saya tahu. Karena saya bisa kan, kalau kita megang kredensial untuk akun kan kita bisa narik duit kan. Itu yang kita tidak inginkan terjadi kan. Adanya breach of information dan juga breach of security kan Mas Ponco. Jadi pasti tetap ada kita kolaborasi dengan sisi seller gitu. Hingga terjadi komunikasi yang baik lah Mas Ponco gitu sih. Ketika ada order dan lain sebagainya. Saya juga mau jelasin satu lagi Mas Ponco. Kalau Mas Ponco berkenan boleh buka yang namanya atur.id. Ini juga salah satu layanan dari shipper namanya atur.id. ID, itu adalah omnichannel nih Mas Ponco. Kalau misalkan Mas Ponco itu jualan di Tokopedia, di Shopee dan juga Lazada gitu kan ya. Kan ribet tuh ngatur stok satu per satu, bener nggak? Ganti stok di Shopee 10, ganti stok di Tokopedia 10, ganti stok di Lazada 10 gitu. Dengan menggunakan yang namanya atur, Mas Ponco tinggal ganti stoknya itu diatur aja gitu sih sebenarnya. Semuanya akan langsung terintegrasi dan berubah gitu. Dan ini akan memudahkan Mas Ponco dari sisi pengiriman. Dan ini masih gratis Mas Ponco. Jadi coba aja dikunjungin, coba aja daftar dan lain sebagainya. Siapa tahu nggak cocok di fulfillment center, ternyata shipper punya omni channel nih gitu sebenarnya. Oke. Mas, itu yang inbound itu udah termasuk packaging ya Mas ya, yang tadi biaya itu tadi. Outbound Mas, outbound 3.000. Yes. Ya 3.000 itu udah termasuk packaging ya? Iya, manpower dan juga packaging. Manpower, packaging segala macam, jadi udah terima beres lah gitu-gitu ya. Iya, betul. Nanti minta best pricing aja sama Mas Panji, Mas Ponco. Oke, siap-siap. Boleh nanti berarti detailnya ke Mas Panji ya? Iya, siap. Udah ada nomornya Mas Panji di chatbox ya, Mas Ponco. Oke, siap-siap. Mungkin itu dulu Mas Putra. Makasih ya. Sama-sama. Terima kasih Pak Ponco, luar biasa. Tadi sudah dijawab dengan begitu jelas oleh Mas Putra. Jadi tetap akan ada QC atau quality control yang akan dilakukan oleh pihak shipper ya. Sebelum memang layak untuk dijual begitu ya Mas ya? Iya, betul. Kalau tidak nanti akan dikembalikan lagi ke klien atau ke pihak penjual. Baik, kita ke yang sudah bertanya lewat kolom chat. Saya akan bacakan, ini ada Pak Agus dari Bali dan juga di Bandung. Produk toko atau usaha saya adalah bentuk perangkat yang sangat kecil. Bentuk penyimpanan apakah bisa dalam pecah kecil-kecil, mungkin fragile ya, karena ukuran barang saya seukuran flash disk. Sedang varietasnya ini sangat banyak Mas Putra. Jadi ruang yang kecil itu harus dibagi sangat banyak. Nah ini mungkin apakah bisa juga untuk menyewa gudang di shipper dengan barang seperti ini? Jawabannya bisa Pak Agus ya, karena saya pernah ngelihat seller jualan aksesoris juga di gudangnya shipper gitu. Okay. Jadi ini case-nya Pak Agus ini adalah barang-barang yang kena namanya volumetric gitu kan ya. Kayak barangnya tuh kecil, mungkin ukurannya kecil gitu dan juga ringan. Ada juga misalkan kalau kita tahu aki motor ya, aki motor kan sebenarnya kecil juga ya secara dimensi, tapi berat ya nggak sih? Ini ada barang-barang yang kena yang namanya volumetric gitu kan. That's why shipper itu sangat-sangat customized solution gitu sih sebenarnya. Bisa menyewa berdasarkan square meter, bisa menyewa berdasarkan per pieces dan lain sebagainya gitu, atau volumetric dan lain sebagainya gitu sih. Jadi bisa ya Pak Agus, karena saya sempat menemukan banyak sekali seller-seller yang berjualan aksesoris juga gitu kan. Misalkan berjualan juga kosmetik yang juga barangnya kecil dan butuh pengaturan khusus cool room, frozen room untuk frozen food. Jadi jawabannya sangat-sangat bisa sih Pak Agus. Nanti untuk best pricingnya mungkin lebih cocok ditanyakan ke Mas Panji ya Pak Agus. Oke, baik. Mas Putra, kita langsung ke pertanyaan yang sudah diajukan di live YouTube Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Ini ada, sebentar saya akan bacakan, ada dari Ibu Lili Sita.
ingin bertanya, packaging dan SOP pengemasannya apakah juga di-provide oleh seller? Oke, okay. Kalau untuk packagingnya itu semuanya disediakan oleh shipper ibu. Jadi seperti, mohon maaf dengan Ibu Lelisita ya, ya semuanya disediakan dari shipper ibu gitu sih. Jadi kalau dari shipper itu kita udah mirroring sama mimicking standar pengemasan dari marketplace. Marketplace si orange, si hijau, dan lain sebagainya. Contoh nih, kalau misalkan barang ini biasanya berapa kali lapis bubble wrap, perlu kardus atau enggak, perlu stiker fragile atau enggak, kayak gitu sih. Dan semuanya itu sudah dengan best pricing yang tadi saya sebutkan, gitu sih sebenarnya Bu Lili. Jadi tenang aja dari Bu Lili, jangan khawatir kalau misalkan ada perlu barang yang butuh extra packaging gitu kan ya, bisa juga diobrolkan ke kita gitu, tapi ya pasti akan mempengaruhi untuk pricing ya Ibu ya, untuk harga tadi yang saya sebutkan 3.000 itu, pasti sudah dengan sesuai standar kami yang bekerja sama dengan marketplace. Tapi kalau butuh misalkan extra care lagi kayak hati saya contoh gitu kan, jadi pasti akan ada perbedaan harga lagi gitu Ibu Lili. Semoga menjawab. Oke, semoga terjawab untuk Ibu Lili Sita. Yang lain silakan untuk bisa bertanya langsung, bisa menulis di kolom chat atau bisa juga raise hand untuk bisa bertanya langsung kepada Mas Putra Rizky Agung Usman. Oh ya Mas Putra, ini untuk sewa gudangnya di shipper ini ada jangka waktunya nggak sih Mas? Kayak misalnya minimal setahun atau 6 bulan atau bagaimana tuh Mas? Enggak ada jangka waktunya ya. Benar kan ya Mas Panji ya? Kalau nggak salah, kalau mau coba-coba dulu gitu kan ya. Siapa? Ini kita invoice-nya juga per bulanan gitu kan. Oh, oke. Okay. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba gitu kan ya. Siapa tahu tertarik, siapa tahu cocok gitu kan ya. Karena shipper sesuai dengan visi kita, Moving Society Forward, kita pengen membantu UMKM gitu kan. Semakin dekat dengan konsumennya, kita bisa membantu meningkatkan bisnis dari pengusaha kecil dan juga menengah melalui shipper. Nah ini Mas Panji juga udah bilang tidak ada jangka waktu ya Mas Bagas ya. Jadi kalau mau coba terlebih dahulu nggak apa-apa banget gitu kan ya sebenarnya. Oke, baik, terjawab sudah tadi tidak ada jangka waktunya. Baik, silakan yang lain untuk bisa bertanya langsung ke Mas Putra. Ini bisa langsung sampaikan pertanyaannya dengan raise hand untuk bisa bertanya langsung atau bisa juga menulis di kolom chat. Baik Mas Putra, ini waktu kita masih ada. Mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman IKM ataupun UMKM yang ada di webinar kita pada siang hari ini Mas? Paling kalau dari sisi saya sih cukup ya Mas Bagas gitu kan ya. Di kalau misalkan Bapak Ibu nih kebetulan mungkin lagi pada sibuk ya Mas ya. Biasanya siang-siang kayak gini tuh banyak orderan nih Mas Bagas gitu. Jadi mereka mungkin agak susah buat bertanya gitu kan ya. Atau masih di kantor dan lain sebagainya. Nah kebetulan ada teman saya, ada rekan saya dari shipper Mas Panji juga yang udah ngasih nomor handphonenya gitu kan ya. Nanti misalkan nanti sore, nanti malam baru kepikiran, oh benar juga ya untuk mendekatkan diri ke konsumen gitu. Mending mencoba fulfillment center gitu kan ya. Bita tolong boleh disimpan nomor handphonenya Mas Panji gitu kan ya, agar Bapak Ibu kalau nanti ada pertanyaan setelah webinar ini berlangsung, Bapak Ibu tahu nih langsung siapa yang harus saya kontak gitu kan ke depannya. Gitu sih Mas Bagas. Oke. Baik, kita masih mengundang lagi nih. Sepertinya ada banyak yang ingin bertanya. Oke, ini ini dari Mas Panji ya. Baik, Mas Panji mungkin kalau mau on cam boleh loh untuk bisa menambahkan beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Mas Putra tadi. Iya betul, Mas Panji. Iya Mas Panji boleh on cam ya untuk bisa menambahkan info-info bagi sahabat-sahabat IKM nih. Mungkin mereka kemudian juga akan memantapkan ya, mantapkan hati untuk bisa menyewa gudang nanti di shipper ya. Oke, yuk Mas Panji bisa on cam boleh? Oke, baik. Kita coba ya. Halo, selamat siang semuanya. Oke, halo Mas Panji. Mas, boleh diintroduce lagi, diperkenalkan lagi. Berarti ini Mas Panji ini adalah? Ya, kebetulan saya senior sales manager yang saat ini kita bertugas di wilayah Sumatera sih, di wilayah Barat. Jadi untuk teman-teman seller ya, untuk IKM-IKM yang memang perlu detail ya. Tadi kebanyakan pertanyaan yang teknis ya. Teknis dan detail gitu kan ya, itu semuanya bisa saya jawab langsung sih sebenarnya, cuman nggak bisa di sini ya. Nanti bisa kontak di nomor saya, itu akan saya langsung respon untuk pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan IKM yang sudah join gitu kan ya.
Dan beberapa tadi mungkin saya tambahkan bahwasanya memang smart warehouse kita gitu kan ya sudah terintegrasi dengan beberapa marketplace gitu kan ya, dan kemudahan-kemudahan fleksibilitas penyewaan sewa gudang gitu kan ya. Kita akan charge ya, ya teman-teman IKM akan hanya bayar apa yang teman-teman pakai saja. Itu kuncinya. Jadi tidak ada namanya budget yang akan terbuang karena tidak kita gunakan atau budgetingnya itu tidak terpakai ya. Jadi dengan konsep smart warehouse kita atau sharing warehouse kita, jadi teman-teman IKM hanya menggunakan atau membayar apa yang teman-teman gunakan saja, seperti itu Mas Bagas dan Mas Putra. Terima kasih. Okay. Mas, ini mungkin saya pertanyaannya mewakili teman-teman IKM. Jadi kalau di sudah menyewa gudang nih di shipper, kemudian ada yang orderan masuk, ini untuk yang packing, kemudian mengemas, itu dari pihak siapa? Baik, silakan. Ada orderan masuk, kemudian nih yang mengemas, kemudian juga sampai akhirnya mengirimkan ke pihak ekspedisi, siapa nih Mas? Ini saya apa Mas Panji nih, mau jawab nih. Boleh, siapa? Mas Putra dulu mungkin ya. Pasti yang ngirim dari shipper sih sebenarnya Mas Bagas. Dari jadi shipper. Kan konsepnya adalah dari sisi seller kan ngirim barangnya dulu tuh ke gudang kita, ya nggak sih? Berarti ketika ada order gitu kan ya, ada order, oh ya udah ini pengirimannya dari gudang Jakarta aja, karena bayarnya di Jakarta gitu kan ya, jadi akan lebih murah gitu. Jadi yang nge-picking, nge-packing, nge-loading itu semuanya adalah warehouse staff dari shipper, Mas Bagas gitu sih. Okay. Dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp3.000 per pieces tadi sih. Aku mau notes kata-katanya Mas Panji itu, bayar sesuai yang dipakai saja gitu. Jadi sangat efisien sebenarnya. Gitu. Oke, sangat efisien, bayar yang cuma dipakai aja. Jadi kemasannya nanti juga sudah ini ya, sudah bagus gitu ya, dari pickingnya, packingnya sampai nanti akan dikirim gitu. Jadi yang customer yang membeli itu semoga nanti kasih bintangnya 5 gitu ya. Yes. Jadi Mas Bagas, di setiap warehouse kita untuk packaging kita sudah punya standar ya, standar yang paling basic itu kita sudah kasih gratis supply bubble wrap. Jadi Mas Bagas, jadi bubble wrap-nya itu pun kita sudah sediakan. Ya, jadi 2 lapis ini sudah kami berikan untuk ketika nanti ada orderan masuk dan kita siapkan packaging, printing untuk alamat dan lain-lain, itu sudah termasuk dari harga yang sudah kita berikan, yang hanya mulai dari 1.000 ya Mas Putra sebenarnya ya, itu murah banget. Oh, yes, okay. Yeah. 1.000 nih. Oke, okay. Jadi sangat-sangat terjangkau dan murah ya, bisa dibilang seperti itu ya. Baik, yuk kita tunggu lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya ke Mas Panji ataupun ke Mas Putra. Silakan, masih ada kesempatan. Jangan lewatkan kesempatan untuk bisa bertanya langsung ke teman-teman dari shipper ya. Silakan untuk bisa raise hand atau bisa menuliskan di kolom chat kembali. Ini belum ada yang masuk lagi, mungkin Mas Putra boleh disampaikan juga kalau untuk area Sumatera bagaimana perkembangan shipper di sana? Wah, nih pas banget nih ada Mas Panji. Mungkin boleh di-spill ya, Mas Panji. Mas Panji ya, langsung boleh cerita nih. Betul. Wah, kalau di Sumatera ini cukup sangat berkembang pesat ya. Sebenarnya kita masuk di Pulau Sumatera itu sudah mulai di tahun 2019 ya. Dan kita sudah ada di titiknya ya. Dari Sumatera itu titik paling bawah itu ada di Lampung. Kita sudah ada warehouse-nya, ya sudah ada 3 warehouse. Naik lagi ke atas itu ada di Palembang. Di Palembang itu kita ada 5 warehouse, mulai dari cold storage sampai dengan digi license ya, untuk bahan-bahan berbahaya itu kita sudah bisa juga gitu kan. Terus naik lagi kita ada di area Pekanbaru. Pekanbaru kita baru aja kemarin buka gudang baru lagi ya, karena permintaannya sangat tinggi ya untuk FMCG, untuk distributor lokal atau untuk e-commerce pun ya, yang bisa mau ekspansi, mau buka cabang dari Jakarta, mau buka cabang di Pekanbaru, itu bisa ya, kita bisa provide lagi. Naik lagi ke atas ya, kita itu paling atas tuh ada namanya di Medan. Dan di Medan ini yang demand-nya sangat tinggi sekali ya, karena Sumatera paling atas itu ternyata banyak nih ya usaha-usaha lokalan dan juga usaha-usaha cabang dari pusat itu membuka demand atau kebutuhannya di Medan. Di Medan kita ada total 6 gudang. Wow. Dan itu 6 gudang itu hampir semua itu satu komplek, ada di komplek pergudangan, dan kita juga provide ada di tengah kota ya untuk rekan-rekan e-commerce yang ada pengiriman yang cukup tinggi ya di daerah perkotaan, di daerah MMTC itu kita juga buka untuk khusus e-commerce.
Oke, dengan beragam barang yang dijual ya Mas ya pastinya ya. Betul, betul. Semua barang mau padat, cair gitu kan, nanti kita bisa apa. Oke, baik, kita kembali. Saya akan membacakan pertanyaan yang sudah disampaikan di live YouTube. Ini ada, tidak ada namanya, baik, ini ada Rotu Janah, barcode seller yang profit juga kah? Gimana tuh Mas? Ini enggak kalau paham untuk tidak? Barcode, untuk barcode kita provide ya, dari gudang. Jadi ketika barang masuk, kita namanya inbound. Nah, ketika inbound itu kita akan tempelin satu-satu barcode-nya sesuai dengan kode SKU ya, misalkan dengan barangnya masing-masing. Jadi setiap barang itu memiliki barcode-nya tersendiri, Mas Bagas. Seperti baik. Itu. Ataupun nanti dari barangnya seller itu sudah ada barcode, kita akan menggunakan barcode tersebut untuk kita masukkan di data atau sistemnya gudang kita. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau tadi Mas Panji sudah cerita betapa pesatnya ya perkembangan di Gerai Sumatera, shipper di Sumatera. Kalau di Jakarta sendiri, Mas Putra sebagai pusatnya, gimana nih? Apalagi Mas Putra juga sebagai Head of Shipper Academy. Bagaimana perkembangannya kalau di sentralnya di Jakarta nih, Mas Putra? Oke, nih sambil buka contekan ya, gitu kan. Nah, di Jakarta itu kita ada di Legok, kemudian kita ada juga di Pasar Minggu di Ciputat, gitu kan ya. Tapi ini untuk ketersediaan tempatnya nanti bisa minta tolong ke tim sales ya sebenarnya. Saya cuma bacain aja, gitu kan ya. Kita ada di Ciputat, ada di Pasar Minggu, kemudian ada di Kapuk Kamal. Yang terbaru kita baru buka di Jakarta Jiap di Pulau Gadung, gitu kan ya. Kemudian kalau untuk misalkan turun-turun sedikit, gitu kan. Di Bandung, kemudian kita juga ada di Solo, Semarang, Surabaya gitu kan ya. Kemudian ada di Balikpapan, Denpasar, Banjarmasin dan juga Makassar gitu sih. Jadi banyak warehouse-nya shipper gitu kan ya. Tapi untuk ketersediaan tempat nanti boleh ditanyakan ke tim sales yang bersangkutan Mas Bagas gitu. Oke. Untuk yang teman-teman IKM yang ingin bertanya langsung mengenai shipper atau mungkin bisa kontak ke tim salesnya, bisa kemana nih Mas Putra? Oke, okay. Mas Panji mungkin boleh dibantu untuk dikirimkan nomornya lagi gitu kan ya. Boleh. Nah, sudah di chat box itu ada Mas Bagas. Jadi sudah nanti apabila ya. Teman-teman, tadi saya bilang ya mungkin belum kepikiran nih sekarang gitu kan. Karena lagi sibuk kerja, sibuk packing orderan dan lain sebagainya. Nanti pas malam gitu kan ya, pas udah mulai turun lotnya dan sebagainya. Baru kepikiran nih mau nanya terkait shipper gitu kan ya. Nanti ada kontaknya Mas Panji di 0821-7752-859. 92 gitu sih. Nanti nanya sama Mas Panji terkait best pricing dan juga ketersediaan warehouse shipper. Oke, dan tentunya diinformasikan juga kepada seluruh peserta webinar untuk materi hari ini, solusi logistik dan juga gudang digital bagi industri kecil dan menengah. Ini materinya sudah di-share juga di kolom chat, jadi bisa diunduh dan mungkin nanti malam seperti yang Mas Putra bilang, bisa dibaca-baca lagi gitu ya. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke Mas Panji. Baik, nah sekarang mungkin Mas Putra bisa menyampaikan closing statement dari apa yang sudah kita bahas hari ini Mas mengenai solusi logistik dan juga gudang digital bagi industri kecil dan menengah. Oke, sesuai dengan visi dari Shipper yaitu Moving Society Forward dan juga mission dari Shipper yaitu Making Supply Chain Accessible for Everyone, Shipper berusaha untuk membantu banyak seller dan juga UMKM untuk terus bertumbuh dan berkembang melalui ekosistem digital gitu sih sebenarnya. Dan salah satu quotes yang saya ambil dari salah satu direktur Garuda yang terkenal, good is not good when better is expected gitu kan. Saya harap rekan-rekan semuanya sabar dan tetap semangat di kondisi yang masih pandemi seperti ini. Even sekarang kita udah endemi ya, gak lagi pandemi gitu kan ya. Tapi gimana caranya kita bisa terus maju gitu kan ya. Terus maju, tetap kuat gitu kan ya untuk pertumbuhan ekonomi nasional lebih baik lagi ke depannya. Begitu Mas Bagas. Terima kasih Mas Putra. Mas Panji mungkin ada yang mau disampaikan, boleh silakan. Baik, kalau dari saya mungkin terakhir ya, saya tunggu ya kontak dari teman-teman IKM semuanya. Jadi di perkembangan dunia yang sekarang yang sudah sangat maju dan berbasis seluruhnya teknologi ya, IKM atau UKM-UKM kecil ya, kita bisa naik kelas ya dengan cara memodernisasi semua supply ya, dengan cara kita dari packing, penyimpanan dan lain-lain. Dengan begitu kita bisa menaikkan
kualitas dari IKM itu masing-masing, dan kami siap support IKM-IKM Medisnya untuk naik kelas. Terima kasih. Terima kasih Mas Panji, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Putra Rizky Agung Usman selaku Head of Chipper Academy, dan juga terima kasih juga untuk Mas Panji. Dan luar biasa sekali, kita sudah memasuki akhir webinar solusi logistik dan juga gudang digital bagi industri kecil dan menengah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal IKM Logam, Mesin dan Alat Angkut Kementerian Perindustrian. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan menyampaikan materi pada hari ini, dan semoga bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya seluruh peserta webinar kami informasikan sekali lagi bahwa kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Lagawi Fest 2022 merupakan bagian dari e-smart dari Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang bertujuan untuk bisa memberikan fasilitasi perluasan akses kepada industri kecil dan menengah atau IKM melalui media digital. Dan tentunya kepada para IKM yang ingin bergabung dalam ekosistem e-smart, ini dipersilakan untuk bisa bergabung dan juga mendaftarkan IKM-nya melalui website di e-smartikm.id. Sekali lagi di e-smartikm.id. Baik, akhir kata saya Bagus Sutaksono sebagai pemandu acara pada hari ini mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, dan juga kami ingatkan bahwa ada agenda webinar selanjutnya yang tidak kalah menarik dan juga informatif. Bapak Ibu bisa terus memantau informasinya di laman media sosial Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka. Saya Bagus Sutaksono pamit undur diri. Salam sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tanah penuh potensi. Indah terpantau, megahnya Krakatau pada zamannya. Menghiasi rentang selatan Sumatera, menyusuri cerita yang terangkum dalam indahnya mahkota. Mengangkat potensi, menghirup hidup, menjelajah bumi pertiwi, menjaga tradisi tetap lestari, bersinergi, bereksplorasi, menjawab tantangan yang tak pernah berhenti, demi menjaga karakter khas yang membuatmu selalu ingin kembali. Mengecap nikmatnya alam yang tak pernah lekang, merayakan kayanya bumi Nusantara, menegaskan pembeda, percaya diri dengan budaya sendiri yang menginspirasi, yang terpancar dalam karya yang selalu mencari bentuk baru menjawab tantangan zaman. Tunjukkan karya, jadikan penyanyi perjalanan sebagai bekal langkah ke masa depan. Inilah representasi industri Lampung hari ini. Lagawi Festival, Satu Bumi, Juta Karya.
Startup for industry. Startup tech provider for industry. Making Indonesia 4.0. Sebuah inisiasi pemerintah Indonesia untuk membangun dan mewujudkan implementasi industri 4.0 guna merevitalisasi industri Indonesia dengan memanfaatkan teknologi. Startup for Industry lahir 6 September 2018. Beberapa bulan setelah Making Indonesia 4.0 diluncurkan untuk menarik perhatian techno enthusiast atau inventor akan teknologi industri 4.0. Selain itu, sebagai sebuah kesadaran akan potensi solusi yang dihasilkan dari teknologi tersebut untuk industri dan masyarakat. Pilar dalam Startup for Industry, Library Tech Provider, TechLink, Ekosistem Solusi Teknologi, Akselerasi Program, Ekosistem Solusi Teknologi untuk Industri dan Masyarakat. Startup for Industry hadir sebagai hub bagi industri dan startup untuk dapat saling terhubung dan berbagi sumber daya, antara lain akses untuk manufaktur mass production, akses pembiayaan, akses ke local contributor di daerah, database permasalahan industri, expert, pasar, kompetisi implementasi teknologi, serta go global. Startup for Industry mempunyai visi mewujudkan dan menyebarkan suksesi transformasi teknologi di industri dengan solusi dari Tech Startup Indonesia. Startup for Industry bersama Tech Startup Indonesia, Inspiring Industry Transformation. Capaian 2018, triwulan pertama 2022. Contoh proyek implementasi solusi startup di industri. Startup for Industry 2022. Startup sebagai mitra implementasi teknologi di industri. Kompetisi implementasi teknologi. Startup for Industry 2021. Kompetisi yang berfokus pada implementasi teknologi atau solusi startup di industri manufaktur atau industri jasa. Mitra implementasi Startup for Industry. Siapakah mitra implementasi? Manfaat untuk mitra implementasi. Mitra implementasi dapat berasal dari Timeline Kompetisi 2022. Supermarket Startup dapat diakses melalui www.startupforindustry.id. Startup for Industry Mart adalah sebuah pusat layanan dari Startup for Industry untuk industri dan masyarakat yang mencari solusi atau teknologi dari startup Indonesia. Rangkaian acara 2022, webinar, TechLink, sosialisasi, coaching, dan workshop, kompetisi, proyek implementasi. Startup for Industry, Startup Tech Provider for Industry. Inilah tanah penuh potensi. Indah terpantau, megahnya Krakatau pada zamannya.
menghiasi rentang selatan Sumatera, mengusuri cerita yang terangkum dalam indahnya mahkota. Mengangkat potensi, menghirup hidup, menjelajah bumi pertiwi. Menjaga tradisi tetap lestari, bersinergi, bereksplorasi, menjawab tantangan yang tak pernah berhenti. Demi menjaga karakter khas yang membuatmu selalu ingin kembali. Mengecap nikmatnya alam yang tak pernah lekang. Merayakan kayanya bumi Nusantara. Menegaskan pembeda, percaya diri dengan budaya sendiri yang menginspirasi, yang terpancar dalam karya yang selalu mencari bentuk baru menjawab tantangan zaman. Tunjukkan karya, jadikan pandangnya perjalanan sebagai bekal langkah ke masa depan. Inilah representasi industri Lampung hari ini. Lagawi Festival, Satu Bumi, Juta Karya. Startup for industry, startup tech provider for industry. Making Indonesia 4.0, sebuah inisiasi pemerintah Indonesia untuk membangun dan mewujudkan implementasi industri 4.0 guna merevitalisasi industri Indonesia dengan memanfaatkan teknologi. Startup for industry lahir 6 September 2018. Beberapa bulan setelah Making Indonesia 4.0 diluncurkan untuk menarik perhatian techno enthusiast atau inventor akan teknologi industri 4.0. Selain itu, sebagai sebuah kesadaran akan potensi solusi yang dihasilkan dari teknologi tersebut untuk industri dan masyarakat. Pilar dalam Startup for Industry, Library Tech Provider, TechLink, Ekosistem Solusi Teknologi, Akselerasi Program, Ekosistem Solusi Teknologi untuk Industri dan Masyarakat. Startup for Industry hadir sebagai hub bagi industri dan startup untuk dapat saling terhubung dan berbagi sumber daya, antara lain akses untuk manufaktur mass production, akses pembiayaan, akses ke local contributor di daerah, database permasalahan industri, expert, pasar, kompetisi implementasi teknologi, serta go global. Startup for Industry mempunyai visi, mewujudkan, dan menyebarkan suksesi transformasi teknologi di industri dengan solusi dari Tech Startup Indonesia. Startup for Industry bersama Tech Startup Indonesia, Inspiring Industry Transformation. Capaian 2018, triwulan pertama 2022.
contoh proyek implementasi solusi startup di industri. Startup for Industry 2022. Startup sebagai mitra implementasi teknologi di industri. Kompetisi implementasi teknologi Startup for Industry 2021. Kompetisi yang berfokus pada implementasi teknologi atau solusi startup di industri manufaktur atau industri jasa. Mitra implementasi Startup for Industry. Siapakah mitra implementasi? Manfaat untuk mitra implementasi. Mitra implementasi dapat berasal dari Timeline Kompetisi 2022. Supermarket Startup dapat diakses melalui www.startupforindustry.id. Startup for Industry Mart adalah sebuah pusat layanan dari Startup for Industry untuk industri dan masyarakat yang mencari solusi atau teknologi dari startup Indonesia. Rangkaian acara 2022, webinar, tech link, sosialisasi, coaching, dan workshop, kompetisi, proyek implementasi. Startup for Industry, Startup Tech Provider for Industry.